Ini nampak cukup ramai sekali ya jalanan di sepanjang jalur ini. Wah, ini motor apa ya? Motor listrik ini mungkin teman-teman ya. Wah, iya motor listrik ini di depan kita ini teman-teman. Wih, mantap. Keren sekali ini. Motor yang sangat ramah lingkungan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Sam Gimbul 99 di sore hari yang cukup cerah. Saya akan mengajak teman-teman untuk menikmati suasana jalanan yang ada di kota Malang, teman-teman. Ini jalanan nampak cukup ramai ya. Di jalan Gadang ini. Ini saya akan mengajak teman-teman ngabuburit menikmati suasana jalanan yang ada di kota Malang. Mantap sekali. Jalanan nampak cukup ramai teman-teman. Dan masih terpantau cukup lancar ya jalanan di sore hari ini. Ini banyak juga yang bagi-bagi takjil di sepanjang jalur yang kita lalui ini teman-teman. Ini juga banyak penjual-penjual takjil ya. Ini ada es buah, es teh, wih mantap. Terus juga ada degan. Mantap ya, seger. Untuk teman-teman yang sudah bergabung di channel Sam Gimbul 99, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga rezekinya dilancarkan dan segala usahanya selalu dimudahkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini perjalanan sore hari ini sangat mantap sekali teman-teman. Jalanan juga terpantau cukup lancar sekali ini. Meskipun sedikit agak padat ya, karena biasanya banyak yang bagi-bagi takjil teman-teman. Dan penjual takjil juga cukup banyak biasanya kita jumpai di sepanjang jalur ini. Ini bentor ini agak membahayakan kalau bawa becaknya. Wih, ada cewek di dalam mobil tadi teman-teman.
Nggak tahu tadi sempat terlibat di kamera apa enggak ya. Ada cewek berambut pirang. Wih, mantap. Oke, kita lanjut gas lagi teman-teman. Wah, ini di sepanjang jalur ini sebelah kanan teman-teman ini banyak sekali ya penjual-penjual takjil. Nah, itu mungkin kalau terlihat di kamera ya. Ini mungkin jam gimbal ambil jalur yang agak tengah aja biar teman-teman bisa lihat secara langsung penjual takjilnya. Ini cukup ramai sekali teman-teman. Kalau di sebelah kiri kita ini jarang ya, mungkin ada 1-2 teman-teman yang jualan takjil. Kebanyakan di sebelah kanan jalan tadi untuk penjual takjilnya. Ini mungkin kalau mau cari takjil harus berangkat jam 3 ya, soalnya takut dengan war dari nonis-nonis yang sudah standby mulai jam 3 teman-teman. Sudah berburu takjil. Wih, mantap. Indahnya bulan Ramadan di tahun ini teman-teman ya. Jadi meskipun nonis-noni juga banyak kita jumpai yang ikut war berburu takjil. Jadi juga sangat membantu sekali untuk UMKM ya. Karena kalau jualannya ndak habis juga kasihan kan teman-teman. Tapi ini yang lebih kasihan kalau mungkin teman-teman yang berpuasa nggak kebagian takjilnya ya. Wah, ini nah, ini di sepanjang jalur ini banyak sekali ya kita jumpai pedagang-pedagang pakaian, sepatu-sepatu, bahkan aksesoris HP teman-teman. Wah, ini kita ngabuburitnya sudah sampai di jembatan yang ada di kampung warna-warni kota Malang teman-teman. Ini nampak cukup ramai sekali ya jalanan di sepanjang jalur ini. Wah, ini motor apa ya, motor listrik ini mungkin teman-teman ya. Wah, iya, motor listrik ini di depan kita ini teman-teman. Wih, mantap, keren sekali ini. Motor yang sangat ramah lingkungan ya. Baik, untuk teman-teman yang sudah bergabung dan menemani ngabuburit Sam Gimbul 99 di Kota Malang, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga rezekinya dilancarkan dan segala usahanya selalu dimudahkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk selalu meninggalkan jejaknya di kolom komentar.
supaya jam timbul kalau reading dan mampir ngopi ke tempat teman-teman tidak kesasar ya. Untuk perjalanan kita akhiri sampai di sini, sampai bertemu di konten-konten dan perjalanan-perjalanan ngabuburit yang lainnya teman-teman. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.